Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Pertama-tama sekali saya nak mohon maaflah kalau suara saya ni pelik sikit. Sebab saya baru baik demam. Dalam video kali ni macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Kak Rahimah untuk memudahkan cerita. Kak Rahimah ni adalah seorang bekas peniaga. Bekas peniaga gerai makanan, gerai makanan dan minuman di sebuah medan selera. Tapi katanya Kak Rahimah, medan selera ni sekarang ni dah tak ada, dah tak wujud, dah dirobohkan. Dekat medan selera tu ada banyak gerai. Ada yang beroperasi waktu pagi sampai tengah hari, dan ada juga yang beroperasi daripada waktu tengah hari sampailah waktu malam, sampai tengah malam. Kak Rahimah meniaga masakan panas. Start pada petang lah, sekitar pukul 2-3 petang macam tu, sampailah 12 tengah malam satu pagi. Dalam ramai-ramai peniaga yang meniaga di medan selera tu, gerai Kak Rahimah lah yang antara yang tutup paling lewat. Sekitar pukul 1 pagi lebih baru tutup. Kak Rahimah meniaga di gerai tu, gerai makanan tu, meniaga bersama dengan suami dia. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu, suami Kak Rahimah ni kena balik awal. Sebab esok paginya dia ada urusan lain. Dia kena bangun awal lah, lebih awal daripada biasa. Jadi terpaksalah suami Kak Rahimah balik lebih awal daripada biasa. Sekitar pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu, dia dah balik. Tinggallah Kak Rahimah seorang diri. Disebabkan Kak Rahimah bekerja seorang diri di gerai makan tu, dia jadi macam susah sikit lah. Bila ada pelanggan datang, customer datang, order makanan, order minuman, terpaksalah Kak Rahimah buat seorang diri. Biasanya boleh bahagi-bahagi kerja. Contoh, kalau Kak Rahimah masak, suami Kak Rahimah boleh buat air yang macam tu. Tapi sekarang ni dah tinggal seorang, dia kena buat sendiri. Jadi macam susah sikit lah. Samalah dengan waktu nak tutup kedai. Biasanya nak tutup kedai sekejap aja siap, sebab dua orang buat kerja. Tapi disebabkan Kak Rahimah seorang-seorang, jadi lambat sikit tutup. Biasanya tutup pukul 1 pagi lebih dah tutup, tapi disebabkan dia seorang-seorang, pukul 2 pagi, 2 pagi lebih barulah boleh tutup kedai sepenuhnya. Baru saja Kak Rahimah tutup kedai, dah kemas barang apa semua kan, tiba-tiba datanglah seorang makcik berjalan perlahan-lahan daripada dalam gelap tu. Kawasan tu memang gelap sikit, tak banyak lampu jalan. Makcik tu sampai dekat depan kedai Kak Rahimah, dia tanya, "Nak, dah tutup gerai ke?" Kak Rahimah pun cakap, "Ya makcik, baru aja tutup." Makcik tu pula cakap, "Ya ke? Makcik lapar lah, ada makanan tak?" Kak Rahimah jadi sebersalah masa tu. Tapi nak buat macam mana kan, dah kemas. Jadi dia cakap lah pada makcik ni, "Makcik, minta maaf banyak-banyak lah makcik. Saya baru aja kemas, baru aja tutup kedai. Barang-barang mentah untuk memasak semua, semuanya dah dikemas. Minta maaf banyak-banyak lah ya makcik. Makcik datanglah esok." Lepas Kak Rahimah cakap macam tu, makcik ni dia pusing. Pusing dan terus berjalan meninggalkan kawasan medan selera tu. Kak Rahimah rasa bersalah masa tu, rasa bersalah dan rasa kesian. Tapi yelah kan, takkanlah Kak Rahimah nak set up semula barang-barang semua, nak masak semata-mata untuk nak masak pada makcik ni seorang. Macam tak kenalah macam tu. Kak Rahimah pun baliklah ke rumah. Keesokan harinya, masa tu tengah hari, suami Kak Rahimah pun dah selesai urusan dia, yang kena bangun awal pagi tu. Masa tu diorang sedang duduk bersembang, makan-makan, sebelum nak bersiap nak pergi ke medan selera, nak buka gerai diorang. Masa sedang bersembang tu, suami Kak Rahimah ni dia tengok handset. Dia tengok Facebook masa tu. Sambil-sambil main Facebook tu, suami Kak Rahimah ni bercakap dengan Kak Rahimah. Katanya semalam masa dia balik pukul 10 lebih pukul 11 tu, dia jalan melalui jalan belakang, jalan belakang medan selera tu. Ada satu jalan kecil. Sebenarnya semalam ada berlaku satu kemalangan maut, melibatkan sebuah van dan seorang makcik yang berjalan kaki seorang diri. Masa suami Kak Rahimah lalu tu, orang dah ramai.
mengerumuni tempat tu. Makcik tu dah dilanggar dan makcik tu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bila Kak Rahimah dengar, Kak Rahimah terkejutlah. Lepas tu tiba-tiba dekat wall Facebook suami apa Kak Rahimah ni adalah satu apa post daripada grup penduduk setempat, grup daerah macam tu lah. Adalah gambar makcik ni. Ha, kan biasa kita tengok kalau dalam Facebook, kalau ada orang meninggal, biasa ada orang post gambar arwah yang dibuat color grayscale macam tu, hitam putih. Ha, gambar macam tu lah. Dia digambar, lepas tu ditulislah apa Al-Fatihah apa semua kan. Ha, gambar itulah yang keluar. Jadi, dah kebetulan bercakap pasal perkara tu, suami Kak Rahimah ni tunjuklah pada Kak Rahimah. Ha, ni ni. Makcik ni lah yang meninggal semalam. Kak Rahimah pun ambil handset tu tengok. Bila Kak Rahimah tengok, Kak Rahimah terkejut. Makcik tu yang ada dalam gambar tu adalah makcik yang sama yang datang dekat gerai dia sekitar pukul 2 pagi lebih. Ah, ha, cakap lapar, minta makanan. Mengucap panjang Kak Rahimah masa tu. Lidah Kak Rahimah kelu, tak tahu nak cakap apa. Jadi Kak Rahimah tak ceritakan apa yang berlaku pada dia. Ha, dia apa senyapkan diri saja. Masa tu dia rasa sedih lah, rasa sedih. Dia rasa bersalah sangat-sangat. Ha, sebab dia tak apa tak penuhi permintaan makcik tu semalam. Bila dah sampai dekat apa medan selera, dia orang dah buka gerai, barulah Kak Rahimah ceritakan perkara tu pada suami dia. Itulah kisah pengalaman yang pernah dialami oleh Kak Rahimah. Ha, semasa dia buka gerai makanan di sebuah medan selera yang dah tak ada sekarang ni. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Sakinah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada satu malam. Sakinah ni, dia adalah anak bongsu daripada dua orang adik-beradik. Sakinah ada seorang kakak. Dekat rumah tu, hanya ada empat orang sahaja. Mak ayah Sakinah, Sakinah dan kakak dia. Pada malam kejadian ini berlaku, mak ayah Sakinah dah tidur dalam bilik dia, bilik master bedroom. Tinggallah Sakinah dan kakak dia di ruang tamu. Masa tu dah lewatlah, pukul 12 lebih tengah malam. Sakinah dan kakak dia masa tu berjaga nak menonton DVD kisah seram, cerita hantu. Kakak Sakinah ni sebenarnya dah mengantuk. Tapi dia layankan si Sakinah ni. Sakinah ajak teman untuk menonton movie tengah malam tu. Tak apalah, kakak Sakinah layankan saja. Duduklah dekat ruang tamu tu menonton DVD kisah seram tu. Sedang menonton DVD, tiba-tiba Sakinah rasa kering tekak. Rasa nak buat air, nak minum. Jadi dia bangunlah. Bangun, dia nak pergi ke dapur. Tapi sebelum dia pergi ke dapur tu, dia tanya dulu kakak dia. Kak, Kinah nak buat air ni. Akak nak tak air? Lepas tu kakak Sakinah tanya, nak buat air apa? Sakinah pun cakap lah, nak buat air bandung. Nak buat air bandung, nak letak air batu. Jadi apa Kak Sakinah ni dia nak juga satu. Dia minta lah, bolehlah buatlah dekat kakak satu. Sakinah pun pergilah dekat dapur. Pergi dekat dapur, ambil dua gelas. Dia buka lah peti, ambil apa, ambil sirap. Sakinah pun mulalah bancuh air apa air sirap tu. Sedang Sakinah bancuh air sirap tu, dia terperasan, mata dia terperasan dekat tingkap dapur. Tingkap dapur rumah Sakinah ni, dia menghadap rumah belakang, rumah taman biasalah kan. Tingkap dapur rumah Sakinah menghadap tingkap dapur unit belakang, rumah belakang, blok, barisan blok belakang lah. Betul-betul rumah belakang rumah Sakinah ni adalah rumah yang kosong. Unit rumah tu kosong, semua orang tahu. Tak pernah dihuni oleh sesiapa. Tak tahulah apa yang tak kena dengan rumah tu. Yang peliknya masa tu, Sakinah nampak dekat tingkap dapur rumah belakang ni, betul-betul belakang rumah dia, bertentangan dengan belakang rumah dia, ada seseorang sedang berdiri di bahagian dapur. Nampaklah daripada tingkap dapur rumah tu, orang ni dia berdiri membelakangi Sakinah masa tu. Sakinah tak ceritakan orang ni perempuan ataupun lelaki, rambut panjang ke rambut pendek, tak tahulah. Yang pasti orang ni membelakangi apa Sakinah yang sedang berada dekat dapur. Keadaan dekat dapur rumah belakang ni gelap, sebab memang tak ada penghuni rumah tu. Tapi disebabkan cahaya lampu jalan yang ada dekat belakang tu, boleh nampak apa yang ada dekat dapur rumah belakang ni. Jadi masa tu Sakinah rasa pelik lah. Disebabkan Sakinah ni rasa pelik, dia tinggalkan apa tu sirap yang di tengah bancuh tu. Dia tinggal dekat situ, dia pergi dekat ruang tamu, dia panggil kakak dia. Kak, mari sini sekejap.
Ah, kakak Sakinah masa tu dia sedang menonton movie tu. Dia pun cakaplah dekat Sakinah ni, ah, kenapa kakak tengah tengok cerita ni? Lepas tu Sakinah cakap, alah, berhentikanlah sekejap, mari sini sekejap. Kakak Sakinah pun bangunlah daripada sofa tu. Dia tekan apa, dekat remote TV, dekat remote apa, DVD player tu. Dia pun bangun, pergilah dekat dapur. Bila sampai dekat dapur, Sakinah pun tunjuklah dekat tingkat dapur. Ah, tu kak, tengok dekat rumah belakang tu. Kakak Sakinah pun tengoklah. Mula-mula dia tak perasan lagi. Ah, lepas tu bila Sakinah cakap, ah, tu kak tengok tu, nampak tak ada orang dekat dapur rumah belakang ni? Ah, bila Sakinah cakap macam tu, barulah kakak Sakinah nampak. Haa, yelah, ada orang. Bukan rumah tu kosong ke? Ah, lepas tu Sakinah pun mengangguk. Ah, yelah kak, rumah tu kosong. Macam mana boleh ada orang pula? Ke orang tu nak mencuri? Tapi kalau dia nak mencuri, kenapa dia tercegat aja berdiri dekat situ tak bergerak? Ah, lepas Sakinah cakap macam tu, tiba-tiba Sakinah dan kakak dia nampak orang ni, dia pusingkan badan. Ah, seolah-olah nak pandang ke arah Sakinah dan kakak dia yang berada dalam dekat dapur. Bila dah nampak orang ni nak pusing, nak pandang ke arah dia orang, ah, Sakinah dan kakak dia cepat-cepat beredar daripada kawasan dapur tu. Ah, Sakinah ambil dua gelas air sirap tu, dia bacuh siap-siap, terus melangkah pergi ke ruang tamu. Masa tu Sakinah dan kakak dia rasa berdebar-debar. Ha, sebab rasa takut tengok orang tadi, orang yang ada di rumah belakang tadi. Ha, tapi dia orang cuba nak lupakan, ha, pasal perkara tu. Dia orang sambunglah tengok movie macam biasa. Ha, sambil minum air sirap tu. Masa terus berjalan. Ha, bila dah sampai nak penghujung movie tu, ha, kakak Sakinah ni dah nampak tersengguk-sengguk. Ha, macam tu. Nampak macam dah mengantuk sangat. Ha, akhirnya kakak Sakinah tertidur dekat atas sofa. Tinggallah Sakinah seorang-seorang menonton movie tu. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, lepas kakak Sakinah ni tidur dekat atas sofa, tiba-tiba Sakinah terasa dekat belakang kepala dia ni ada satu angin yang sangat kuat berhembus. Ha, dekat belakang Sakinah ni ada satu ruang kosong. Ha, dia dekat depan tu ruang tamu, ada sofa apa semua. Ha, lepas tu ada satu ruang kosong kawasan depan bilik mak ayah Sakinah. Ha, lepas tu barulah ada pintu dapur. Dia bukan pintu lah, dia macam apa, gerbang macam tu. Dia tak ada daun pintu, dia cuma gerbang macam tu. Lepas tu dapur. Bila angin tu berhembus dekat belakang kepala dia, Sakinah rasa pelik. Eh, datang daripada mana pula angin kuat macam ni? Ha, sebab dekat belakang tu dapur. Tingkap dapur memang tak pernah dibuka malam-malam. Sakinah pun toleh ke belakang. Bila Sakinah toleh ke belakang, dia terkejut. Ha, sebabnya daripada apa, ruang tamu tu memang boleh nampak tingkap dapur. Dia nampak orang yang tadi yang ada dalam apa, dekat dapur rumah belakang tu sekarang ni dah berdiri betul-betul dekat tingkap dapur rumah di bahagian luar. Tercegat orang tu berdiri, meremang bulu roma Sakinah masa tu. Sakinah cepat-cepat bangun, kejutkan kakak dia. Kak, bangun kak, tidur dalam bilik. Kakak Sakinah pun bangun dalam keadaan yang mamai. Bangun, dia apa, gosok mata dia, terus berjalan nak pergi dalam bilik. Ah, tapi masa tu sebelum kakak dia masuk dalam bilik, Sakinah minta izin pada kakak dia. Kak, boleh tak malam ni Sakinah nak tidur dalam bilik akak? Kakak Sakinah sekadar mengangguk je lah sambil dia masuk dalam bilik. Lepas tu Sakinah dia biarkan saja apa tu, dua gelas yang ada atas meja tu, gelas kosong, gelas air sirap tadi. Dia terus pergi dekat bilik dia, dia nak ambil semualah, nak ambil bantal, selimut, lepas tu nak ambil apa, tilam toto tu. Dia masuk dalam bilik, ambil lah semua benda-benda tu. Dah ambil semua, bantal, selimut dengan tilam toto tu, dia keluarlah nak pergi dekat dalam apa, bilik kakak dia. Tapi masa tu baru Sakinah teringat, dia belum tutup lagi apa, DVD dengan TV tu. Jadi terpaksalah dia letakkan dulu bantal, selimut dan tilam toto tu. Dia pergilah dekat DVD player, dekat TV. Dia tutup semua, off semua. Benda yang terakhir yang Sakinah off adalah TV. Masa tu TV screen dia warna biru. Tapi bila Sakinah dah off TV tu, sekarang ni screen TV dah jadi gelap. Bila screen TV tu dah jadi gelap, boleh nampak pantulan apa yang ada dekat bahagian belakang. Sebabnya lampu dapur memang dibiarkan terpasang. Masa itulah daripada pantulan screen TV tu Sakinah nampak. Sakinah nampak sekarang ni dekat dapur tu ada makhluk tadi, ada orang tadi. Orang tu dah berdiri dekat kawasan dapur, dalam dapur rumah Sakinah.
Yang lebih menakutkan, orang ni badan dia sengit ke sebelah kiri. Macam tu. Dia macam sedang pandang ke arah Sakinah yang sedang berada dekat ruang tamu, dekat depan TV. Bila Sakinah nampak aje benda tu, benda berdiri tu, ditambah pula dengan badan dia yang menyengit macam tu, dia jadi takut. Dia takut, dia terus berlari. Dia ambil balik benda-benda tadi, bantal, selimut dengan apa, tilam toto tu, terus masuk dalam bilik kakak dia, tutup pintu. Sakinah bentang tilam, letak bantal semua, letak apa, dia selimutkan badan dia. Dia cuba nak tidur, tapi memang Sakinah tak boleh tidur malam tu. Dia teringat pasal apa tu, makhluk tadi. Sakinah tak nampak jelas daripada pantulan cermin tu, cermin apa, skrin TV, macam mana rupa benda ni sebenarnya. Tapi yang pastinya, memang benda ni dah berdiri dekat dapur, dalam dapur tu, dekat tengah-tengah dapur. Dan badan dia memang menyengit macam ni, memandang ke arah Sakinah. Keesokan harinya, Sakinah ceritalah perkara ni pada mak ayah dia, pada kakak dia semua. Masa tu lah, apa tu, ayah Sakinah cakap pada Sakinah, itulah, sepatutnya kalau nampak benda-benda macam ni, jangan tegur. Sebab benda ni memang tak boleh ditegur. Dia tak suka. Bukan nak cakap kita ni takut dekat dia ke apa, tak. Cuma buat tak peduli aje. Lantaklah dia nak berdiri kat mana-mana pun, nak menjelma dekat mana-mana. Bukan urusan kita. Kalau menegur, macam itulah jadinya. Itulah kisah yang diceritakan oleh Sakinah. Berlaku kepada dia semasa dia bancuh air sirap dekat dapur. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Diana untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Diana bertugas sebagai seorang pengurus. Pengurus kepada seorang artis. Artis wanita veteran. Artis wanita veteran yang dimaksudkan ni adalah seorang pelakon. Artis ni, walaupun umur dia dah lanjut, dah veteran, dia masih lagi menerima banyak tawaran berlakon. Industri perfilman ni ada banyak saingan. Banyak bakat-bakat baru. Pelakon-pelakon muda yang cantik, yang kacak. Banyak tumbuh dalam industri ni. Tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Jadi, disebabkan persaingan yang sengit dalam industri ni, bermacam-macam cara lah orang guna. Ada yang gunakan kabel, kenal orang tu, orang ni, padahal bakatnya tak seberapa. Tapi disebabkan kenal ramai orang, senanglah naik. Bermacam-macam cara lah orang ni, macam-macam benda disanggup buat untuk dapat apa yang dia nak. Sampaikan ada yang buat benda-benda yang syirik. Jumpa bomoh, minta untuk pasangkan susuk lah, apa tu, pasangkan ilmu penyeri lah, ilmu apa, tambah seri. Bila orang tengok, orang suka dia. Dan ada juga yang lagi jahat, dia sampai buat santau menyantau ni. Hantar santau dekat pelakon ni, dekat pelakon ni, untuk jatuhkan pelakon tu supaya dia boleh naik. Macam itulah ceritanya dalam industri perfilman. Sebenarnya perkara yang sama berlaku dalam dunia perniagaan. Memang kita biasa dengar kan, orang berniaga. Macam itulah hati orang. Kita tak nampak. Nampak macam okey aja dia ni daripada luar. Kita tak tahu hati dia macam mana. Berbalik semula kepada artis wanita veteran ni. Artis wanita veteran ni, pelakon veteran ni, dia macam yang saya cakap tadilah. Dia ada banyak job, banyak tawaran berlakon. Sebab memang semua orang tahu dia pandai berlakon, dan memang kalau ada filem yang dia berlakon tu, memang ramai orang tengok. Tapi yang ramai tak tahu, di sebalik tabir, di sebalik lakonan dia apa semua, ada satu masalah yang dihadapi oleh pelakon wanita veteran ni. Diana tahulah, sebab Diana adalah pengurus dia. Pelakon wanita veteran ni, dia seringkali menghidap sakit kepala. Tapi bukan sakit kepala biasa. Dia menghidap sakit kepala yang ekstrim. Macam migraine tu. Sakit kepala macam migraine. Sedang dia, bila dah dapat job, dia dah hafal skrip apa semua. Sedang hafal skrip, dia sakit kepala. Sampai dekat tempat penggambaran pun, tempat apa, syuting, sakit kepala juga. Masa sedang apa, kamera rolling tu, tengah rakam ni, tengah syuting, sama juga. Datang lagi penyakit, sakit kepala, sakit migraine tu. Dan disebabkan masalah tu lah, apa tu, jadual penggambaran terpaksa ditangguhkan. Jadual penggambaran tu dah terjejas disebabkan penyakit pelakon ni. Bila perkara ni dah kerap kali berlaku, director mula jadi marah. Rugi masa, orang lain pun terjejas. Jadual orang lain terpaksa ditangguhkan, dipanjangkan. Tempoh penggambaran yang sepatutnya mengambil masa singkat, sekarang ni dah jadi panjang. Jadi bila director dah marah, director dia bagilah nasihat, saranan
Sebab walaupun dia marah, dia masih lagi hormat lah kepada pelakon ni, pelakon lama. Dia bagi nasihat supaya jumpalah dengan doktor. Pergilah klinik ke apa kan. Jadi Diana dan artis wanita ni pergilah ke klinik. Sebenarnya itu bukan kali pertama. Sebelum ni memang dah pernah berlaku dan dia orang dah pernah pergi klinik. Macam biasalah, bila dia sampai klinik tu, doktor buatlah saringan. Dia ceklah apa semua. Lepas tu memang dia apa, dia diagnose penyakit tu adalah migraine. Jadi dia bagilah ubat migraine. Tak tahulah ubat apa. Paracetamol ke Postan ke, tak tahulah. Dia bagi ubat tahan sakit lah. Tapi bila telan apa tu ubat tu, baiklah sekejap. Tapi bila sampai dekat tempat pengambaran, migraine tu akan datang balik. Macam tu lah dia punya cycle. Berlaku lagi, berlaku lagi. Sampai satu masa, Diana sendiri dapat satu idea. Masa tu terlintas dekat fikiran Diana, yang sakit kepala yang dihadapi oleh pelakon wanita veteran ni sebenarnya bukan sakit kepala biasa. Boleh jadi buatan orang. Memang sengaja orang buat supaya pelakon ni sering kali sakit kepala. Jadi Diana bagilah saranan kepada apa, pelakon ni, jom kita pergi cek dengan pakar perubatan Islam. Mungkin perkara ni ada kena-mengena dengan benda-benda mistik, benda-benda paranormal. Pelakon ni pula memang diikut je, asalkan perkara ni boleh settle. Jadi Diana bawa lah pelakon ni pergi jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz yang memang boleh mengubat lah. Diorang jumpa di pusat perubatan. Memang pusat perubatan tu tempat ustaz ni bekerja. Memang kerja dia apa, mengubat orang. Sampai dekat situ, ustaz ni mulalah dia scan lah, dia tengok. Memang betul kata ustaz ni, ada benda yang tak kena pada artis ni. Proses mengubat artis wanita veteran ni, pelakon wanita veteran ni, mengambil masa yang agak lama, sekitar 2 ke 3 minggu. Sebab ialah Diana dan artis ni memang sibuk, jadualnya padat. Jadi tak banyak masa yang boleh dihabiskan untuk pergi ke pusat rawatan tu. Tapi disebabkan nak sembuh, diorang terpaksalah pergi, luangkan masa cari dalam jadual tu, waktu lapang kena pergi juga dekat pusat rawatan tu, dapatkan rawatan. Pada peringkat permulaan rawatan tu, memang tak ada sebarang benda yang pelik berlaku pada pelakon ni. Ustaz ni pun hanya sekadar bagi air penawar. Lepas tu dia bagilah amalan-amalan yang pelakon ni boleh amalkan, dan dia bagilah nasihat apa yang perlu dijauhi, perlu berhati-hati. Tapi masih perkara tu hilang sekejap, sakit kepala tu hilang sekejap, tapi datang balik. Sampailah pada hujung-hujung rawatan, proses rawatan. Pada peringkat akhir rawatan ni, barulah boleh nampak benda-benda yang pelik berlaku kepada pelakon ni. Pada satu hari ni, dalam apa, pusat rawatan tu, ustaz ni suruhlah artis wanita ni duduk di atas kerusi. Dia duduk dekat sebelah. Dia baca macam biasalah, dia buat rawatan dia. Tiba-tiba artis ni, dia bangun daripada kerusi. Bangun daripada kerusi, dia berjalan ke tengah-tengah ruang kosong tu. Kemudian dia terus menari, menari tarian Melayu. Terkejut Diana masa tu. Masa itulah ustaz ni bertanya, kamu ni siapa? Kau ni siapa? Siapa yang hantar kau suruh ganggu perempuan ni? Lepas tu artis ni, dia buka mulut, dia bercakap. Tapi suara yang keluar daripada mulut artis ni bukan suara dia, suara orang lain. Benda ni cakap, tak ada siapa yang hantar aku. Memang aku sengaja kacau dia ni. Aku suka dia. Macam tu lah kata benda ni. Tapi macam yang kita tahulah, kata-kata benda ni, makhluk ni, memang tak boleh dipercayai. Benda ni suka menipu. Jadi ustaz ni teruskan rawatan. Dia bangun, dia bangun sambil membaca apa bacaan yang perlu untuk mengubat lah. Dia bangun, dia berjalan, dia pergi dekat belakang artis ni. Kemudian dia angkat tangan, dia tepuk belakang badan artis ni. Masa itulah artis ni mula muntah darah, keluar darah daripada mulut dia, dan ada satu objek yang keluar daripada mulut artis ni. Benda tu jatuh atas lantai dan bergolek. Benda tu adalah sebatang jarum yang sangat panjang. Sekali lagi Diana terkejut. Beristighfar Diana masa tu, astaghfirullahalazim. Yelah, macam mana tak terkejut? Tiba-tiba ada paku keluar daripada mulut artis tadi. Dahlah paku. Paku tu bukannya saiz kecil, saiz yang besar, yang panjang tu. Macam mana boleh muat dalam apa, dalam mulut, dalam kerongkong artis tu? Bila paku panjang tu dah keluar, ustaz tu ambil paku tu, disimpan. Tak tahulah dia buat apa dengan paku tu. Tapi
Selepas berlaku apa muntah darah keluar paku tu, artis ni pensan. Pensan, lepas tu ustaz ni dia sambunglah rawatan. Dia buat air, dia sapu muka apa semua. Artis ni sedar. Semenjak hari tu, artis ni dah tak mengalami lagi sakit kepala yang teruk setiap kali bekerja. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Diana, yang dia saksikan semasa dia bertugas sebagai pengurus artis, mengurus seorang artis wanita veteran. Sebenarnya ada lagi pengalaman Diana yang lain semasa dia mengurus seorang artis lelaki yang baru nak meningkat naik, tapi saya tak ceritakan lagi lah untuk video kali ni. Setakat itu saja. Apa tu untuk kisah yang ketiga. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.